sekalian, ini ada 3 kasus hari ini. Ya, ini kita lakukan penegahan. Yang pertama, kasus pertama ada seorang wanita, ya, warga negara Malaysia, membawa ketamin yang disembunyikan di saset kopi. Ya, ini saset kopi. Jadi memang semuanya sudah mereka lakukan ini, walaupun modus lama, tetapi mereka memasukkan dalam saset kopi itu ketamin 511. Dan memang pada saat penegahannya kita juga dapat informasi, dapat lihat dari handphonenya bahwa dia juga ada satu orang lagi, orang yang mengamati dia. Pada saat dia mau, pada saat kita tegak, pihak prianya tadi udah mau kabur ke luar negeri. Tapi memang kesiapan petugas dari polisian, bea cukai sama AFSEC itu bisa langsung kita tegak supaya dia sebelum naik ke pesawat. Itu yang pertama, kasus pertama. Kasus kedua, kita lakukan penegahan terhadap satu orang warga negara Indonesia, yaitu 511 ya. Yang tadi 900 graman, ini 511 gram sabu yang disembunyikan di dalam pembalut wanita. Ya, memang itu kesigapan rekan-rekan juga yang di lapangan yang melaksanakan itu. Yang satu lagi yang agak baru ini, pada umumnya yang umumnya mereka melaksanakan penyelundupan itu dari Malaysia, Cina. Tapi kali ini dia berasal dari Thailand. Sabu itu sekitar 3,5. Apakah ada jaringan baru, Pak? Ini kan dari Thailand katanya. Thailand itu, tapi ternyata dia itu istrinya aja. Orang Nigeria. Suaminya itu orang Nigeria ternyata. Anaknya juga ada Nigeria. Jadi sepertinya jaringannya jaringan Nigeria juga. Jadi mereka melaksanakan penggalangan seperti yang biasa ya. Mereka melaksanakan penggalangan dulu sebelum masuk ke Indonesia.